Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya berada di JPL Jalan Sumedang di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ya teman-teman. Nah, ini adalah JPL paling selatan di Daop 8 Surabaya ya, karena memang rel di Kepanjen dan Ngebro ini posisinya habis dari arah utara ke selatannya. Kalau kita berkacu pada perjalanan rel di Malang Blitar ya, utara selatan kemudian berbelok ke kanan teman-teman di peta rel Kepanjen dan Ngebro ini, sehingga JPL resmi yang berada di Jalan Sumedang ini adalah JPL paling selatan di Daop 8 Surabaya statusnya ya. Dan JPL ini mempunyai nomor, yaitu nomor JPL posnya 110. Di sini ada dua palang pintu ya. Ini palang nomor 1 dan di sana palang nomor 2. Ada sirine ya, kayak tok speaker sirine, kemudian ada dua lampu juga, kemudian ada rambu menggunakan panel surya dengan tanda stop dan tanda hati-hati. Dan di sana ini adalah peta rel menuju ke stasiun Ngebro, dan di sana peta rel menuju stasiun Kepanjen, dan ada semboyan 8 juga yang menandakan peta rel sekitar sini ini akan segera posisinya mendekat dengan stasiun terdekat, yaitu kalau dari sini adalah stasiun Kepanjen teman-teman, dan di agak seberangnya lagi di ini ya, kelihatan juga sinyal muka sisi selatan ya, stasiun Kepanjen. Kemungkinan nanti spotnya saya di sini ya. Nah, ini kelihatan kan sinyal muka stasiun Kepanjen. Nah, ini teman-teman dan semboyan lapanya. Ini lurus kemudian agak berbelok posisinya lah. Makin ke sana makin berbelok ya. Ini cukup bagus nih. Tapi cuaca ini cukup panas di hari ini teman-teman di Kepanjen. Nah, ini palangnya. Kemudian posnya di seberang sana. Nah. Oke, kita akan menantikan dua kereta api penataran. Satu penataran siang arah Blitar dan satu penataran siang arah Surabaya. Oke, sebentar lagi kereta api penataran teman-teman, relasi Surabaya Kota, Malang, kemudian Blitar yang akan melintas JPL nomor 110 yang berada di Jalan Sumedang, Kabupaten Kepanjen, Malang, Kabupaten Malang ya. Saya belum menjelaskan ya kalau jalan ini menuju kemana ya. Kalau ke sana ini bisa menuju Stadion Kanjuruhan, kemudian menuju Blitar, menuju Malang. Dan kalau ke sana ini menuju ke daerah pantai selatan. Jadi teman-teman kalau ke pantai selatan Malang biasanya akan melewati JPL ini kalau melalui Kepanjen. Nah, ini palangnya udah nutup. Dan lagi kereta penataran akan melintas. Kejauhan udah kelihatan ya keretanya ya.